Halo bro, kawan Cokro Motor. Kali ini saya akan mereview bur bobok kayu ya, bur bobok kayu dari barang bekas ya. Semua ini dari barang bekas, jadi untuk membeli yang baru itu tidak kuat. Ini juga pesanan dari seorang tukang, suruh membuatkan bobok kayu untuk melubangi begini ya bro ya, untuk melubangi begini. Nah ini dari barang bekas semua, besi-besi dari barang bekas semua. Nah bagi yang mau bikin silahkan disimak bentuk-bentuk dari berikut ya. Ini sudah kita uji coba karena saya tidak ngasih videonya waktu pembuatan karena ini membutuhkan waktu yang sangat sangat lama. Pertama-tama sediakan dulu bor bekasnya ya. Ini bor bekas yang masih bisa dipakai, bor yang kuat ya, yang gede. Terus ini mata pisaunya, mata pisau ini juga kita beli. Lanjut kita bikin bodinya. Nah ini untuk ketinggian ini adalah sekitar 160 ya bro ya, atau 60 sekitar 60 maaf dan sekitar 60 atau 70 ya, untuk naik turunnya tingginya ini. Lanjut kita pembuatan bodi ini ya, untuk memegang bornya. Jadi kita buatkan ragangan seperti ini. Lanjut ini, nah ini bisa gerak ke kanan dan kiri ya bro, fungsinya agak susah, masih baru. Nah ini sebenarnya ini bisa geser. Oh karena ini ya bro. Nah gini, tangan satu nggak bisa bro. Ini bisa geser-geser ke kanan kiri. Kita kasih rel di bawahnya ini. Kita kasih rel di bawahnya biar bisa geser ke kanan dan kiri. Kalau kurang cerah sebentar. Kasih relnya ini ke kanan kiri, jadi biar bisa geser-geser gitu ya bro ya, dari bawah ini. Lanjut batangnya ini ya, batangnya ini kita buat begini biar enteng nariknya. Yang dari sini enggak ada, biasa ya, cuma bodinya sama seperti kanan kiri juga begini. Kita kasih penjepit pada bornya di sini biar kuat untuk menekan. Oke, begini. Ini fungsinya untuk menekan kayu. Kalau di sini kita tekan dia tidak ikut naik waktu kita naikkan ini. Nah, ragum, istilahnya seperti ragum. Nah ini fungsinya sebagai ragum. Nah, ini kasih penjepit kanan kiri untuk menjepit bornya ini, bor kotaknya kasih penjepit di sini. Lebih detailnya begini ya bro. Oke. Nah, oke. Ya, ini fungsinya untuk naik turun. Nah, ini naik turun. Kita untuk menekan ini biar berlubang.
sekarang kita cek uji coba aja ya bro ya.